Luar biasa hebat Dato' Sri Gadi. Terima kasih Dato' Speaker dan juga yang berhormat sahabat saya daripada Sri Gadi yang memberikan penekanan soal usaha kerajaan untuk membantu rakyat miskin. Tetapi saya berharap Sri Gading bercakap atas konteks fakta, bukan emosi. Ya. Sebab kalau dilihat data yang dikeluarkan oleh pemandu, daripada 74 bilion subsidi yang dibayar oleh kerajaan, hanya 1.9 bilion sahaja yang dikhususkan untuk rakyat miskin, petani dan nelayan. Sedangkan 18 bilion subsidi diterima oleh kroni-kroni UMNO dan Barisan Nasional. Jadi di manakah penumpuan yang disebut oleh Sri Gading tadi bahawa kerajaan dan pentadbiran sekarang ini nak membantu orang miskin daripada 74 bilion. Ini angka pemandu, bukan angka saya. Hanya 1.9 bilion untuk orang miskin. Saya minta penjelasan daripada Sri Gading. Yang pertama, saya tak nak pakai angka pemandu. Tak peduli. Bukan. Sebab saya tetap berpegang memakai angka Kementerian Keuangan. Ini. Tak pedulilah. Saya nak pegang apa yang saya yakini. Ini. Baik Sri Gading, kalau angka kementerian saya ada di sini. Kementerian Keuangan itulah gombal. Tidak, Kementerian Keuangan menyatakan jumlah subsidi hanya 18.6 bilion ringgit. Ya, itu yang saya katakan. Daripada 18.6 bilion ringgit yang khusus untuk orang miskin hanya sekitar 800 juta saja. Jadi nak guna Kementerian Keuangan pun salah, nak guna pemandu pun tidak berasas. Ya, jadi saya ingat Sri Gading perlu dipandu dalam membahaskan di parlimen ini. Saya tak perlu dipandu oleh Gombak dan juga jatuh kuasa pemandu. Nantilah kita akan menyoal apa ni Kementerian Keuangan. Saya nak beralih kepada tajuk saya. Datuk, matlamat rancangan Malaysia yang ke-10 untuk memberikan kesejahteraan, kehidupan yang lebih baik kepada rakyat, dan saya harap ini akan dapat kita nikmati. Janganlah masih ada nanti dalam rancangan Malaysia yang ke-10 kita kedengaran ada anak-anak rakyat kita yang tak mampu nak bersekolah. Janganlah besok kita dengar di akhbar-akhbar, kita baca di akhbar-akhbar ada anak-anak orang miskin yang nak belah dada, nak belah itu, nak belah ini, minta ihsan derma daripada orang ramai. Janganlah perkara-perkara soal banjir kilat berlaku yang merosakkan harta benda rakyat, soal-soal yang berkaitan dengan keselesaan hidup rakyat. Janganlah balik-balik, itulah juga cerita yang kita akan dengar saban hari. Walaupun rancangan Malaysia silih berganti. Datuk yang dipertua, silih berganti. Tapi nasib rakyat macam orang Pinang kata, tantu pimai-pimai tangki juga. Dan lepas itu kita tunjuk menunjuk siapa yang salah. Ini bukan soal tunjuk menunjuk siapa yang salah. Kita tunjuk menunjuk siapa yang salah, tapi nasib rakyat tidak terbela. Betul. Ini besar ni, besar harapan. Harapannya amat berhormat Dato' Sri Najib Tun Razak, ini rancangan Malaysia yang ke-10 memang buah fikiran beliau. Anda boleh hina orang lah. Anda boleh hina orang.
Anda boleh hina sesiapa pun kerana fikiran Anda memang hina. Anda boleh buat apa saja pun, tapi saya tak suka nak menghina orang kerana fikiran saya mulia. Hebat, Serigari, hebat. Kita menghina orang bukan satu kejayaan. Menghina orang sebenarnya kekalahan yang sangat padah. Ya. Ini saya membahaskan masalah rakyat. Rakyat harus dibela. Rakyat harus diberikan pertolongan. Rakyat harus diberikan bantuan. Kerana kita yang menjadi kerajaan kena pikul tanggungjawab ini mau tak mau. Tidak ada alasan dalam memikul tugas dan tanggungjawab sebagai kerajaan. Ini habiskan Ahmad. Akhir Datuk, saya nak sentuh dan menyokong. Akhir. Ini program permata. Nah, inilah pemangkang. Saya menilai dari sudut jangka panjang negara ini. Permata boleh memberikan sumbangan yang besar kepada generasi hari ini yang akan jadi pemimpin akan datang. Ya, Anda mempunyai persepsi yang berlainan dengan saya. Saya berharap permata ini kalau boleh dijabatankan, kerana nilai-nilai yang dikemukakan oleh permata bagi saya benar-benar menguntungkan rakyat yang muda-muda hari ini 45 tahun ini yang akan generasi akan datang. Apa salahnya? Apa masalahnya? Oh, masalah istri Perdana Menteri. Apa salahnya istri Perdana Menteri memberikan sumbangan kepada negara? No. You anda ada fikiran lain. Hebat. Yang lain tu benar saja. Anda ada fikiran lain. Saya mempunyai fikiran yang terbuka, yang baik tetap baik. Kenapa? Apakah masalahnya? Satu projek, dan kalau istri Perdana Menteri ingin berbakti kepada negara, kenapa nak kita galak? Apakah kita tidak dapat menyukat peranan seorang istri Perdana Menteri yang begitu hebat menolong rakyat? Apakah kita cemburui? Baik, Ahmad. Istri boleh berehat di rumah, tapi dia ingin berbakti kepada negara. Ayo kita alu-alukan. Datuk Yang Dipertua, saya jenis yang tidak mau melawan Yang Dipertua. Dengan hormat saya menyokong rancangan Malaysia yang terima kasih. Terima kasih.